Raksasa teknologi Google dikabarkan mau berinvestasi senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun data center atau pusat data baru di Inggris. Data center tersebut dibangun untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan layanan internet di negara tersebut. Hal itu diungkapkan Google pada hari Kamis, 18 Januari 2024, sebagaimana dikutip dari Reuters. Google dalam pernyataannya mengatakan bahwa data center itu akan berdiri di lahan seluas 13 hektar yang sudah dibeli perusahaan pada 2020 lalu yang berlokasi di kota Waltham Cross, sekitar 15 mil di utara pusat kota London. Pemerintah Inggris, yang terus mendorong investasi oleh perusahaan untuk membantu mendanai infrastruktur baru, terutama di industri yang sedang berkembang seperti teknologi dan AI atau Artificial Intelligence, menggambarkan investasi Google sebagai kepercayaan yang sangat besar ke Inggris. Investasi Google sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat merupakan bukti bahwa Inggris merupakan pusat keunggulan dalam teknologi dan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, ujar Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak. Investasi data center ini sendiri menyusul pembelian gedung perkantoran di pusat kota London senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, dekat dengan Covent Garden, dan sebuah lokasi lain di King's Cross, di mana Google membangun kantor baru dan juga menjadi kantor pusat perusahaan AI DeepMind. Data center baru ini akan membantu memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk layanan AI dan cloud kami dan menghadirkan kapasitas komputasi yang penting bagi bisnis di seluruh Inggris sambil menciptakan pekerjaan konstruksi dan teknis baru, kata Chief Financial Officer Alphabet, Ruth Porat. Google yang mempekerjakan lebih dari 7.000 orang di Inggris, juga mengatakan bahwa limbah panas yang dihasilkan dari data center tersebut nantinya juga akan menjadi peluang untuk konservasi energi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.